Audio Jungle. Demokrasi Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Secara bahasa, demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintahan rakyat. Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Jadi, demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintahan. Demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut Kunchoro Purbapranata, demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Menurut Haris Sokke, demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Hakikat demokrasi, yakni sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. 1. Pemerintahan dari rakyat atau government of the people mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dari rakyat. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. 2. Pemerintahan oleh rakyat atau government by people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu, juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu, pemerintahan harus tunduk kepada pengawasan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat atau government for the people mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Untuk itu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan program-programnya, bukan sebaliknya menjalankan aspirasi keinginan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Karakteristik model demokrasi. Menurut Sklar, model demokrasi itu ada 5, yaitu 1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap. 2. Demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya
bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat. Segala hal terpusatkan pada pemimpin yang didapat dari pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. 3. Demokrasi sosial, yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. 4. Demokrasi partisipasi, menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. 5. Demokrasi konstitusional, menekankan penegakan aturan dan ketentuan dalam menjalankan demokrasi. Menurut J. Roland Penel, model demokrasi itu ada 3, yaitu 1. Demokrasi individualisme, yang menekankan pada pemberian kebebasan individual. Yang kedua, demokrasi utilitarianisme, yang menekankan pada keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban pada setiap individu dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara. Yang ketiga, kolektivitas demokrasi, yang menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan dalam berdemokrasi. Menurut Inu Kencana, model demokrasi itu ada 2, yaitu 1. Demokrasi langsung, terjadi bila rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung kepada eksekutif. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatan, rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Ciri negara demokrasi. A. Jaminan akan kebebasan individu. B. Jaminan hak asasi manusia. C. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. D. Kesempatan memperoleh pendidikan. E. Negara hukum. F. Pemerintahan berada di bawah kontrol nyata masyarakat. G. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. H. Prinsip mayoritas suara. Prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. 4. Pergantian pemerintahan secara berkala. 5. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. 6. Jaminan atas hak asasi manusia. 7. Kebebasan pers. Kriteria demokrasi sebagai sebuah idea politik. 1. Persamaan hak, yakni dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. Yang kedua, partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Yang ketiga, pembeberan kebenaran, yaitu suatu mekanisme peluang disediakan oleh negara bagi warga negara untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Yang keempat, yaitu kontrol terhadap agenda politik pemerintahan. Yang kelima, tercakupnya semua masyarakat dalam kaitannya dengan perihal hukum. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu periode demokrasi parlementer. Di ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun sayangnya, demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal cukup untuk menjadi mapan dalam implementasinya, entah dalam teori, konsep, dan praktiknya. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat koalisi antar suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi bangsa.
Namun demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok diterapkan di Indonesia, karena dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah belah, sehingga demokrasi parlementer ini digantikan menjadi demokrasi terpimpin. Yang kedua yaitu periode demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional. Jika dominasi kekuasaan politik presiden pada saat itu terbuka, melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, padahal dalam hal ini Presiden tidak memiliki wewenang. Namun sejak pada tahun 1959 diberlakukannya Dekret Presiden, setelah itu banyak penyimpangan konstitusi oleh Presiden atas dasar dominasi kekuatan politik Presiden. Semua hal tersebut menyebabkan hilangnya social control dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Yang ketiga yaitu periode demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang disebut masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada periode ini secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. Yang pertama yaitu menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Yang kedua mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Dan yang ketiga yaitu pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, ternyata tawaran-tawaran demokrasi Pancasila hanya retorika politik belaka, sehingga terjadi ketidakdemokratisan penguasa Orde Baru yang ditandai oleh yang pertama yaitu dominannya peranan militer ABRI, yang kedua yaitu birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, yang ketiga yaitu pengebirian peran dan fungsi partai politik, yang keempat campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, yang kelima adalah politik massa mengembang, yang keenam monolitisasi ideologi negara, dan yang ketujuh yaitu inkorporasi atau peleburan lembaga non pemerintah. Yang selanjutnya adalah periode pasca Orde Baru atau reformasi. Periode pasca Orde Baru ini disebut era reformasi. Dalam periode ini, tuntutan-tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan HAM harus lebih konsekuen. Tuntutan ini berawal dari lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lamanya dengan demokrasi Pancasilanya. Ini cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi HAM menjadi tantangan utama. Sehingga dalam periode ini banyak terjadinya perombakan baik secara aturan, fungsi, dan institusi. Wacana demokrasi pada pasca Orde Baru atau era reformasi erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani atau civil society dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat. Problem demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang terakhir yaitu demokrasi saat ini yang membuang kedaulatan rakyat. Prospek demokrasi di Indonesia. Prospek Indonesia kedepannya akan berlangsung sengit dan dapat bersaing di luar negeri, baik dalam perlombaan atau kompetisi, sehingga nama Indonesia dapat menjadi bersinar di mata dunia.